It's delicious. Halo guys, balik lagi di Sultan MCP. Yeay. Oke guys, jadi pada video kita kali ini saya I'm come back guys, karena semua tugas saya sudah kelar guys ya. Oke guys, jadi pada video kita kali ini saya akan ngasih tahu ke kalian tutorial bagaimana cara membuat tambak ikan ya. Tambak ikan bukan tembak guys, melainkan tambak ikan ya. Jadi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen ya, dengan share ke teman-teman kalian, biar nantinya teman-teman kalian bisa tahu tentang tambak ikan ini yang saya rancang sendiri ya. Yang saya pokoknya yang saya rancang seperti itulah. Ini versi akuatik, kalau versi biasa-biasa itu enggak ya, harus versi akuatik update ya. Versi akuatik yang ada kalau anu gelembung-gelembung gitulah ya. Oke, mari kita mulai aja guys. Oke guys, jadi seperti inilah contohnya dari tambak ikan kita ya. Ini untuk survival kalian sih. Nah, ini kalian buatlah kotak seperti ini ya. Lebarnya 18 dikali 18 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dikali 18 ya. 18 semua. Dan juga nanti di ujungnya kasih seperti ini ya. Ini bolongin satu di sini guys. Ya, kalian turunkan 1 2 3 4 5 6 1 2 ya. Pokoknya kasih begini ya. Baru guys, kalian kasih peti di sini aja. Ya, ini dua peti begini di sini. Dan bahan-bahannya adalah blok. Kalian mau blok apa saja boleh. Chest atau peti, dan juga dropper atau penampung kowep atau jaring laba-laba. Jangan lupakan juga soul sand ya. Mana ini? Atau pasir jiwa. Oke, mantap jiwa coy. Terus kalian kasih dropper atau penampung ini. Apa sih namanya, dropper kah penampung kah? Kayaknya bukan dropper guys ya. Ini kayak penampung seperti ini ya. Kalian lihat begini. Oke. Kalian nanti kasih seperti ini. Ya, kalian lihat aja video ini karena kita bakalan speed up di sini guys. Thank you.
Oke guys, jadi sudah selesai, kalian sudah kasih begitu terus. Kalian kasih tinggiin lagi nih. 2 blok, 1 2 ya. 2 blok ini terus. Ya, 2 blok, 2 blok. 2 blok maksudnya ya. Kalian kesanain. Dan ini mungkin agak lama ya. Dan mungkin kita bakalan speed up lagi guys. Oke guys, jadi maksudnya bukan 2 blok ya. Ini tingginya seharusnya 3 blok seperti ini ya guys ya. Oke guys, setelah kalian kasih gini, kalian lagi kasih kayu seperti ini ya, kasih terus. Tunggu dulu, karena ini susah, kita bakalan pakaiin dulu. Tunggu dulu, ya pakai mana sih? Oh ini ya, ini. Oke, kita pakai ini dulu. Oke. Ini lebih mudah guys ya, seperti master build begitulah pokoknya ini ya. Gampang guys. Oke, pokoknya kalian kasih giniin terus dah ya, selang-selang yang itu enggak diisiin hopper ya, kalian kasih begini. Yang enggak ditempatin hopper itu selang satu blok begitu pokoknya ya. Oke, ini jadi lebih efisien gitu ya. Kalian selang di sini, selang satu blok aja. Oke, ini tampak ini tercipta karena saya dengan rasa penasaran saya ingin membuat sebuah farm gurita atau farm squid, karena belum ada yang orang yang menemukan farm squid menurut saya ya. Menurut saya belum ada yang menemukan farm squid, jadi saya iseng-iseng aja membuat farm squid di MCPS. Bukan update akuatik, tapi enggak jadi guys ya. Saya kotak, kasih kotakin gini, tapi di bawahnya itu enggak ada hopper gitu ya, seperti kolam di tengah laut lah gitu ya, dengan harapan squidnya itu mau nge-spawn guys. Tapi setelah saya lama tunggu dulu, kita bakalan ya, setelah saya lama bermain guys, farm squidnya itu enggak ada nge-spawn gitu. Maka saya pindah ke update aquatic, saya bikin farm squid, sayangnya juga nggak bisa nge-spawn ya. Setelah saya lubangin di bawahnya, baru saya kasih apa sih namanya, soul sand di bawah, ternyata ada gelembung naik. Jadi saya bikin dropper seperti itu, gelembung naik, dan saya tutupin seperti ini yang sedang saya lakukan. Nah, bukan hanya squid aja yang naik guys, ikan-ikan juga naik gitu ya. Jadikan ikannya lompat dan jatuh ke laut mati. Hasilnya enggak, hasil dropannya enggak masuk ke hopper. Jadi saya kasih ini co-web di tengah ya. Nanti setelah kita selesai ini baru kita kasih co-web guys ya. Dan kalian itu gunanya co-web itu apa? Gunanya co-web itu untuk menyangkutkan ikan guys, supaya nanti ya ikannya itu pada mati gitu ya, tersangkut auto mati gitu, nggak bernafas ya. Dan hasil dropannya pun masuk ke hopper, dan nantinya juga masuk ke chest. Nah gitu guys ya. Jadi buat kalian yang ingin bikin silakan, dan buat kalian yang belum subscribe, baru mampir, silakan subscribe, tekan tombol merah di bawah video, di
pojok kanan atas itu atau kanan bawah itu ya, yang bacanya subscribe atau subscribe, tombol merah gitulah ya. Kalian pencet tombol merah itu, kalian jangan ragu-ragu pencet aja guys ya. Biar jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video kita yang berfaedah ya, atau video-video keren lah gitu. Nah, kita kasih kuip seperti ini guys. Seperti yang saya bilang tadi, kuip itu gunanya untuk menyangkutkan ikan agar dia cepat mati ya. Biar hasil dropper biar hasil dropannya itu masuk ke hopper gitu ya. Ini ngomongnya juga susah lah. Hasil dropnya itu masuk ke hopper. Nah, nanti akan otomatis ke chest ya, yang udah kita siapin di ujung tadi gitu ya. Nanti ikan-ikan pada ngespon naik ke atas gini guys. Gitu guys ya. Oke, kita jangan banyak bacot dulu. Kita bakalan lanjutin. Yang saya pakai ini tekstur alpha versi 2 ya guys ya. Belum sempat nge-record karena ya recordnya itu ntar aja ya. Oke. Ntar aja record untuk tekstur alpha versi 2 ini guys. Ya. Oke, semua tugas kita juga udah kelar. Jadi oke. Kalian kasih gitu aja. Ya, ini koep ini gunanya seperti jaring lah gitu ya. Seperti jaring untuk menangkap ikan, guys. Ya. Oke, guys, jadi kalau sudah selesai kita bakalan lihat hasilnya ya. Hasilnya oke. Setelah selesai kita bakalan ngelihat hasilnya di chest nanti. Oke guys, jadi ya terima kasih udah nonton. Jadi itulah jadinya bukan farm sih, tambak ikan kita. Ya, lihat, kalian lihat sendiri tadi, baru beberapa menit kita udah mendapatkan hasilnya ya. Ini ikan-ikan akan datang ke sini, dia ketarik oleh
gelembung-gelembung atau balon-balon seperti ini ya. Saya bisa dengar bunyinya ikan, ya itu. Dia itu udah naik ke sana, bahkan lumba-lumba pun. Oke. Buat kalian yang ingin bikin, silahkan bikin. Dan inilah farm kita sebelumnya. Ini bloknya kalian bisa pakai apa aja ya. Random. Oke. Salah. Ini hasilnya yang farm pertama yang saya bikin, guys ya. Oke. Ini chest mana sih? Oke, sini. Oke, inilah hasilnya. Saya enggak taruh, saya enggak apa ya. Ini hasilnya sendiri. Saya hanya beberapa menit ya. Beberapa menit, guys. Bukan sih, ya. 5 menit gitulah. 5 menit. Ya, 5 menit. Hasilnya udah banyak ya. Bayangkan coba kalau 5 menit segitu, kalau sejam bisa auto kaya daging kita, guys ya. Oke, guys. Saya bakalan pamit dulu. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian bisa nyobain cara membuat ini farm ya. Oke, guys. Jadi mungkin segini dulu sekali ini, kita bakalan pamit dulu, guys. Bye bye.